Oke, hai, assalamualaikum, selamat pagi. Oke, hari ini aku nak hiking atau running sikit lah dekat Bukit Beruang, Melaka. Ni first time aku sampai sini. So, aku pun tak tahu sangat dia punya route dia. Ni pun merda je. Oke, tapi tak apa, kita cubalah. Tengok ada tanya-tanya siapa-siapa yang tahu route dia kat sini. Oke, jumpa lagi. Okey, dia ada banyak route sebenarnya. Ikut jalan tar boleh, nak ikut trail pun boleh, ikut suka hati nak ikut mana. Okey, kita ikut trail. Okey, tengok dia punya track dia macam agak santai. Sesuai lah kalau nak buat ceran. Okay. Wah. Siap ada. Okay. Kita lari dah sikit. Serius. Dia punya track dia memang best kalau buat running. Masya Allah. Okay. Kita menuju ke checkpoint pertama. Let's go. Okay. Dah mula start pacak menuju ke checkpoint 1. Okey, kita pergi ke checkpoint 2 pula. Checkpoint 1 tadi dah terlepas. Tak sempat nak rekod. Okey. Okey. Sekarang kita melalui tangga ni. Tangga longkang. Tangga ni mengingatkan aku Highway Style dekat Bukit Seri Bintang. Okay. Sekarang kita dah sampai checkpoint 2. So, sini checkpoint 2. Ada gazebo sini. So, ada map kat sini. Okay, sekarang kita menuju ke checkpoint 3 pula. Let's go. Ada rock climbing. Wow. Pokok apa ni? Macam pokok pandan besar kan. Okay, kita menuju ke checkpoint 3. Okay, kita dah sampai checkpoint 3. So, kita teruskan perjalanan ke checkpoint 4. Okay, let's go. Masya Allah. Ada bacaan zikir-zikir, ayat-ayat zikir. Bagus. Okey, kalau nak pergi ke Tower Telekom, ikut jalan ni. Okey, kalau pergi ke checkpoint 4, ikut sini. Okey, ikut sini. Okey, aku pilih nak pergi checkpoint 4. Okey. Okey. Kita teruskan perjalanan ke checkpoint 5.
Iyalah, dengarlah bunyi unggas-unggas. Oke, ini ada arah ke OMG. Nak tanya, OMG itu apa? Aku tahu, oh my god ya. Oke, siapa yang tahu, bagi tahu. Oke, teruskan perjalanan ke checkpoint 4. Dengarlah bunyi unggas-unggas. Sangat mendamaikan. Besar pokok. Okey. Sekarang kita dah berada di checkpoint 4. Wonderful trail dekat sana. Okey. Tapi aku nak pergi ke puncak dulu. Tower Telekom. Okay, let's go. Okay, sekarang kita berada di Tower Telekom Bukit Beruang. Ini kira dia punya peak dia lah, peak paling tinggi. Okay, kita sekarang nak turun, nak keluar. Ada dua pilihan. Korang boleh ikut tarmac ataupun ikut trail juga. Okay, kalau ikut trail, korang masuk ikut Wonderful Trail. Okay, aku pilih Wonderful Trail. Okay, kita keluar ikut Wonderful Trail. Let's go. Okay, sekarang kita berada di satu checkpoint ni. Tak ada nama lah checkpoint ni. Tapi ikut trail, Wonderful Trail. Sebelum turun ke bawah. Okay, nampak tu ada Selat Melaka. Situ Bandar Hilir. Cuaca agak kabus. Jerubu ke kabus. Tak apa-apa nampak lah Selat Melaka. Okay, kita teruskan perjalanan. Wah, angkel. Hey. Patutlah bersih, angkel selalu sapu. Wah, bagus angkel. Batu ah. Okay, okay, okay. Alright. Alright. Oh, dia punya trail dia ada komuniti jaga. Memang bersih lah. Rajin pula dia orang sapu. Wow. Wonderful garden. Wah, ini memang tak ada orang lah. Memang hutan ni aku ni dengan uncle ni je. Okay guys. Okay, aku dah sampai dekat kapak. Okay, rumusan aku boleh buat untuk satu loop lebih kurang 5 km, maksimum elevation 157 meter sahaja, tetapi elevation gain dia 400 meter. So dia banyak bukit dia, naik turun baru sampai dekat Telekom. Kalau ikut trail lah, kalau ikut tarmac sekejap ya. Masa yang nak diambil untuk habiskan satu loop yang besar ni lebih kurang 1.5 jam sahaja. Okey, pace santai-santai saja. Okey. Nampaknya berakhir sampai sini saja pertemuan kita di Bukit Beruang, Melaka. Okey, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jumpa lagi.